Selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scoby akan cuma mainkan game menjadi jerapah tertinggi di dunia guys. Apa sih? Bentar lo, kamu ngapain kocak? Suara apa tuh barusan, suara kentut kamu? Apa sih, sembarangan aja, itu suara jerapah. Hah, suara jerapah? Bentar, itu bukan suara jerapah. Apa itu, suara kuda, Scoby? Apa sih? Oh ya juga ya, suara jerapah kayak mana, Milby? Aku gak tahu nih. Oh ya juga, suara jerapah gimana, guys ya? Kan udah pernah dengar suara jerapah belum? Milby sih belum pernah dengar ya. Kayak mana ya? Di situ ada Ipin. Hey Ipin, sini lu Ipin. Kamu tahu suara jerapah gimana nggak? Apa sih, buruan ngomong Ipin. Jika tidak, aku geprek dengan wortelku kamu ya. Waduh, jangan dimarahin dong, Scoby. Oke, guys, jadi kita akan coba mainkan game yang mirip banget dengan game Silter Eo ataupun game Gorilla yang kemarin kita main. Kan Scoby, apa sih, menjadi raja gorila Milby ya? Nah bener banget, tapi bedanya sekarang kita akan menjadi raja jerapah. Kita akan menjadi jerapah dan leher kita akan memanjang sampai ke langit. Dan ini kuat-kuatan gitu Scoby, aduh kekuatan. Jadi kalau kamu besar, kamu bisa mengalahkan yang kecil Scoby. Apa sih, ya aku paham. Pokoknya intinya seperti Silter Eo, yang besar dia yang menang Milby. Gak juga dong, kalau jerapah raksasa dikeroyok dengan 100 jerapah pasti kalah. Apa sih, tapi kan server ini cuma 15 player. Ya juga ya. Ya udah deh, ayo Scoby, sebelum kita lanjut ke episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Apa sih, bye-bye pisah. Hei, tunggu dulu wortel. Dasar jerapah wortel menyebalkan. Wow, ini dia jerapahnya Melo. Lihat di larinya, lucu banget guys. Wah, keren. Oke, di sini ada Q sprint-nya. Waduh, apaan itu, kocak. Waduh, kaget Melo. Ada jerapah raksasa Scoby. Au, sakit pantatnya Melobi. Kayak dicambuk gitu. Ini bertarungnya menggunakan leher. Oh iya, jerapah itu kalau berantem dia pakai leher gitu ya. Kau pikir aku takut? Iya, rasakan. Iya, Melobi meninggal. Balas dendam kayak ini. Balas dendam dengan 109 Robux balas dendam gak guys? Jangan dong. Masa baru aja main udah pakai game pas, curang banget. Oke, kita langsung mulai lagi guys ya. Apa sih, tolong aku Melobi, aku dikejar-kejar. Mana kamu? Oh itu dia Scoby guys, dikejar-kejar. Oh, sama jerapah yang leher panjang itu ya. Jerapah kan emang leher panjang. Masih jerapah dengan ukuran lebih panjang. Dan ini dia makan-makan juga guys ya. Makannya makan buah-buahan cuy. Kalau game gorila kemarin makannya itu makan pisang guys ya. Ini sejenis apel gitu. Apa sih, tapi aku gak suka apel. Aku suka wortel Melby. Ya jerapah pemakan wortel. Dan ini apa? Waduh, ini apa? Oh ini Scoby. Kamu kok ada topi Scoby? Apa sih? Iya, ayo bertarung denganku. Waduh, nantang ini bocah. Ayo Scoby. Iya, rasakan. Rasakan ini. Iya. Melby kalah lagi. Apa sih, rasakan kentutku Melby. Tolong aku Melby, aku dikejar-kejar. Rasain, kami dikejar-kejar. Oh itu dia guys ya. Oke, kita harus mencari tempat aman guys ya. Scoby rusuh banget cuy dengan kill-kill Melby tadi guys. Oke, sekarang kita akan makan-makan apel ini. Jadi ini ada level-levelnya juga guys. Sepertinya kalau bar levelnya udah sampai di sini, mungkin ukuran kita jadi tambah besar guys ya. Sama seperti gorila kemarin. Apa sih, Melby tolong aku. Dan ngomong-ngomong, ini cuma 3 jerapah doang. Ya, cuma 3 player doang di dalam game ini. Kocak apa sih ya. Sini kau Melby, aku akan melawanmu. Ya ampun, tadi dikejar-kejar, sekarang mau melawan Melby gitu kan. Merasakan ini combo jerapah leher pisang. Apa sih, gak sakit ha? Menyebalkan. Merasakan ini Scoby. Oke, kita lihat aja siapa yang akan menang. Darahnya Scoby tinggal dikit guys. Apa sih, kita akan biarkan kau menang dong. Darahnya Scoby tinggal dikit ya. Melby kalah lagi ya. Awas aja kau Scoby ya. Oke guys, disini kita pindah server yang playernya agak banyak guys. Apa sih, tidak ada jerapah pisang. Waduh, dia udah duluan aja tuh, menyebalkan banget. Scoby tadi udah gacha-gacha aksesoris di sini cuy. Dan aksesoris ternyata menambah kekuatan juga guys. Waduh, curang banget. Pantesan aja dia kuat guys ya. Oke, kita akan coba beli aksesoris yang agak mahal sepertinya. Soalnya di sini kayaknya lebih 800, kita akan beli yang ini aja guys ya. Tapi kita lihat dulu nih kekuatannya, ketambah 20% 20 20 ini 10. Kalau ini ketambah 20 20 10 sama aja cuy. Apa bedanya ini dan juga yang ini? Ini menambah. Oh, ini banyak yang 10% guys ya. Ini 10% cuma satu. Oke, kita coba gaceng ini aja guys ya. Dan kita mendapatkan butterfly topi guys. Tapi topi cewek, sebenarnya topi cewek.
cewek sih. Ini menambah 20% kekuatan kita, guys ya. Nah, ini dia dan ini jerapah kita, coba kita gunakan, guys. Mana kok enggak muncul di sini? Mungkin kalau di dalam game-nya ya. Oh, kita langsung masuk aja ke dalam map-nya dengan topi baru kita. Lihat, Scobie, aku punya topi baru itu, Scobie. Oh, bukan, guys ya. Wow, di sini lebih banyak jerapahnya. Ini adalah pulau jerapah, guys ya. Apa sih? Hai Melobi. Waduh, itu ada Scobie, guys. Kabur. Tapi kita sama, Scobie. Oh, beda ya. Oke, kita kabur dulu. Jangan dulu dong, Scobie. Ukurannya Melobi kan masih kecil nih, kocak. Dan kita coba dulu gunakan busnya. Apakah busnya akan menurunkan rank, guys? Kayaknya enggak ya. Soalnya di game gorila kemarin, busnya itu bisa menurunkan rank. Apa sih? Melobi, tolong aku. Waduh, Scobie diserang sama jerapah raksasa, guys ya. Tunggu aku, Scobie. Takkan ku biarkan kau menyerang sahabatku. Yeah. Apa sih? Lambat kamu. Masih mending Melobi membantumu, kocak. Dia mencoba kabur ya. Dasar noob. Ayo, Scobie, buruan. Scobie, join sini, Scobie. Kita serang dia, Scobie. Apa sih? Tunggu aku, Melobi. Iya, buruan, Scobie. Kita bantai jerapah layar panjang ini, guys. Nyebelin banget dia, cuy. Mencoba rusuh dia, gitu kan. Oke, darinya tinggal setengah. Ayo, Scobie. Ya, meninggoy, Melobi. Apa sih? Enggak jadi. Aku takut. Ya, apa dia malah lari, guys. Ya. Tadi malah Melobi bantuin dia, gitu kan. Oke, guys. Sekarang kita fokus untuk memperbesar ukuran kita dulu aja, sepertinya ya. Dan di sini ada daily. Oke, kita bisa klaim. Oh, iya, Melobi tadi udah klaim ini ya. Melobi lupa lagi. Di sini ada skinnya juga. Keren nih, bisa ganti-ganti skin juga ternyata. Dan di sini ada level, guys. Oke, jadi di sini kita bisa upgrade level kita untuk mendapatkan lebih banyak koin sepertinya ya. Tapi di sini level 0 jadi level 1 kalau kita rabbit. Oke, di sini level kita 1. Apakah kalau kita rabbit seandainya level kita udah 5 dan masuk ke dalam game, ukuran kita juga akan langsung 5, guys? Seperti game gorila kemarin. Oke, nanti Melobi akan coba rabbit, guys. Ini rabbit pertamanya berapa nih? Oke, 1000. Oh, 1000 koin sepertinya. Oh, bukan koin, guys. Ini apa ya? 764. Di sini ukurannya 108, koinnya 480. Oke, apa yang menambah nih? Dan itu siapa? Waduh, di situ ada jerapah kecil. Halo, jerapah kecil. Sini kau. Kita akan menyerang jerapah kecil ini, guys ya. Kau takkan bisa pergi, jerapah kecil. Apa sih? Ya ampun, masa lawan jerapah kecil lawan aku dong, Melobi? Waduh, songong banget kamu. Bentar dulu, Melobi akan lawan jerapah kecil versus jerapah kecil nih, Scobie. Apa sih? Aku gabung ya. Waduh, kamu lebih tinggi, kocak. Yang serang Melobi dulu dong. Kacau banget nih bocah. Iya, rasakanin. Waduh, dia tadi mendapatkan sesuatu. Jangan dulu, Scobie, ngeselin banget nih bocah. Iya, dikit lagi, guys, dikit lagi. Sini kau, jerapah kecil. Iya. Dikit lagi dia akan meninggoy, guys ya. Kuat banget, kocak. Iya. Kita berhasil mengalahkannya. Apa sih? Jangan pergi kau, Melobi. Waduh, di sini ada pertempuran jerapah nih. Ada 4 nih. 1 lawan 1 dong kalau berani. Waduh, di sana kabur, guys ya. jangan kabur kau. Apa sih? Kamu tuh yang jangan kabur. Oh, no, Scobie mengejar Melobi, guys. Kamu lebih kuat, Scobie, daripada Melobi. Apa sih? Tidak akan kubiarkan kau pergi, Melobi. Bentar dulu, Scobie. Melobi pengen kill yang itu. Apa sih? Ayo sini dong. Tarun dengan jerapah wortel nih. Senggol dong. Menyebalkan banget jerapah wortel itu. Iya, rasakan ini. Waduh, dia kabur lagi. Jangan kabur-kabur mulu dong, jerapah. Kamu tak akan bisa pergi. Melobi akan mengincarmu. Apa sih ya? Hadapi aku dong. Kan kita udah seimbang nih. Apanya seimbang? Ukuran kamu lebih besar, Scobie. Ukuran Scobie 700, Melobi 800 nih. Waduh, bisa diadu nih, guys. Oke, kita lihat aja siapa yang akan menang. Apa sih? Kau pikir kau bisa menang melawanku, Melobi? Ya iyalah, Scobie. Kenapa emangnya? Ya, rasakan ini, jerapah wortel. Iya, waduh, Melobi terlempar jauh, guys. Apa sih? Dikit lagi kamu akan meninggal. Waduh, dan Melobi langsung terkurang banyak, guys ya. Tadi gimana, Scobie? Ya, Melobi meninggal. Apa sih? Ada kekuatan dari jerapah wortel. Yeah. Waduh, malah bersuara kuda dia, guys ya. Mana ini, Scobie? Oh, ini dia, guys ya. Iya, waduh, Melobi kan masih kecil ya, kocak. Jangan dulu dong, Scobie. Jangan serang Melobi. Apa sih? Takkan kubiarkan kau pergi, Melobi. No, Scobie. Dan ya, sepertinya nge-lag nih kamu. Ya, bukan kamu. Melobi yang nge-lag nih, kocak. Apa sih? Iya, aku berhasil kill kamu, Melobi. Tapi Melobi kan nge-lag, Scobie. Dan sepertinya sekalian aja, guys. Melobi akan skip dulu videonya. Melobi akan coba rabbit-rabbit agar lebih cepat, guys, ya, untuk meningkatkan levelnya. Oke, Melobi akan skip aja sampai Melobi di sini udah rabbit 5 kali, guys. Dan ternyata nggak ada pengaruhnya, guys. Ini cuma menambah koin doang, cuy. Kirain kalau Melobi udah rabbit 5 kali, Melobi masuk ke dalam gamenya langsung level 5 gitu kan. Ternyata kagak, guys, ya. Dan koinnya Melobi di sini udah banyak banget. Oh ya, Melobi juga udah beli skin baru, guys. Lihat nih skin barunya Melobi.
skin dark cuy. Ini seperti robot gitu jerapahnya, keren kan? Dan koinnya lebih 12.000, kita akan coba gacha aksesoris baru nih guys, yang harganya 10.000 koin. Dan Skobi ngomong-ngomong belum meninggoy-meninggoy ya. Ukurannya udah 2.000. Dia yang paling besar guys. Apa sih, di mana kau Melobi? Aku mendengarkan suaramu tapi aku enggak melihatmu. Melobi masih di lobby nih. Skobi baru aja Melobi rebit. Skobi apa sih, aku udah jadi rajanya nih. Raja jerapah wortel. Sombong banget tuh bocah. Oke, kita akan coba gacha aja aksesoris yang harganya 10.000 koin. Dan kita mendapatkan rebit R. Ini kekuatannya ketambah 50% guys ya. Langsung kita gunakan aja guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam gamenya. Wah, ada lope-lopenya. Wah, cute banget. Dan ini dia skin barunya Melobi guys, kayak robot kan. Lihat tuh cara menyerangnya. Wah, keren. Bisa ditanduk pakai telinga kelinci gak Muskobi? Apa sih? Ya udah, lawan aku Melobi, jangan dulu dong. Dan lihat nih, levelnya Melobi masih tetap 1 guys ya. Kirain bakal langsung 5 gitu kan. Dan ukuran kita langsung jadi besar, ternyata enggak. Waduh, itu siapa? Waduh, itu Skobi guys, kabur. Apa sih, jangan kabur dong Melobi. Jangan serang Melobi dulu dong kocak. Sabar dulu Skobi. Di sini ada jerapah yang ukurannya 10. Skobi jangan dulu. Ah, nyebelin banget nih bocah. Iya, kita coba dulu guys ya. Dengan kekuatan telinga jerapah kita yang baru. Apa sih, mustahil kamu bisa menang Melobi. Ya iyalah kocak, ukuran kamu kan besar. Kabur, 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 kabur. Skobi jangan kill Melobi dulu dong. Apa sih, takkan aku biarkan kau pergi Melobi. Kalau kamu jadi besar, kamu pasti akan kill-kill aku kan. Enggak dong kocak. Makanya kamu jangan rusuh kayak gini. Jangan kill-kill Melobi mulu. Apa sih, takkan aku biarkan kau Melobi pergi. Dasar jerapah wortel menyebalkan. Awas aja kamu ya. Oke, fokus kita sekarang makan-makan aja sambil menghindar guys ya. Ayo cepet-cepet makan ini lagi. Kita mendapatkan apel raksasa. Tadi kita udah masuki fase level 2. Di sini ada apel lagi. Apa sih ya? Jangan lari-lari mulu dong. Aku capek tahu, udah tahu kakiku kecil. Makanya serang Melobi, serang yang lain dulu. Dan di sini Melobi nggak bisa berkelamuvase di antara jerapah yang lainnya guys ya, karena di sini hanya Melobi yang skinnya beda gitu kan. Oke, kabur, 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 kabur. Oke, di situ ada apel yang cukup besar, kita akan ambil sebelum Skobi. Nah, dia ngikutin kita tapi dia nggak akan ketambah levelnya guys ya, karena Melobi udah menghabiskan semua makanannya gitu kan. Waduh, ukuran Melobi baru 200 lagi. Apa sih, ayo sini Melobi, jangan pergi dulu, ayo kita bertarung. Enak aja kamu. Melobi akan langsung meninggoy dong. Dan di sini ada free spin kah? Oke, kita coba putar dulu. Ya nggak ada ya. Pokoknya kita fokus makan aja guys, sambil lari dikejar-kejar sama Skobi. Ayolah Skobi, kill jerapah lain dong Skobi. Bentar dulu, kalau ukuran Melobi udah 1.000 baru kita bertarung. Ya jangan diambil itu apel besar. Ah, menyebalkan tuh jerapah. Apa sih, aku nggak akan membiarkan ukuran kamu besar Melobi, soalnya aku udah trauma kamu kill-kill mulu. Tuh ada yang nyerang kamu Skobi. Waduh, dia nggak peduli guys ya. Dia coba fokus dengan Melobi gitu kan. Dia takut kalau ukuran Melobi besar, Melobi akan kill-kill dia. Tapi kan itu biasanya bermula dari dia yang rusuh banget guys. Oke guys, di sini spinnya Melobi ada titik hijaunya. Oh, kita udah dapat 1 guys ya. Oke, kita puter. Dan kita dapatkan. Oh, kita dapat 1.000 ukuran guys. Sekarang ukuran Melobi udah 1.500. Apa sih, udah kan Melobi, ayo kita bertarung. Jangan dulu dong Skobi. Kamu 1.500 nih, ya ampun. Apa sih, aku ingin bertarung dengan kamu Melobi. Oh, oke, kita coba aja guys. Bisa gak nih? Kita coba dulu. Merasakan ini Skobi. Apa sih ya? Menyebalkan. Kamu nyerang duluan Melobi, curang banget. Iya, rasakan ini Skobi. Udaranya tinggal setengah. Dan di sini darahnya Melobi cepet banget ketambahnya. Apa sih, kok kamu kuat banget Melobi? Kabur. Katakan bisa kabur Skobi. Jangan kabur. Apa sih? Ampun. Ampun Melobi, jangan kill aku dulu. Ukuran aku bisa habis nanti. Ayo sini kau Skobi. Iya. Oh, kemana dia? Udah meninggoy kayak ye. Melobi berhasil mengalahkannya guys. Apa sih? Kamu ketipu Melobi. Tadi aku kembali ke lobby. Ha, kembali ke lobby. Maksud kamu apa Skobi? Apa sih? Iya, aku back home. Oh, yang ini. Waduh, curang banget tuh kocak. Padahal dia udah mau kalah gitu kan. Tadi kamu nantangin Melobi. Apa sih? Ayo, sekarang aku udah penuh lagi. Waduh. Dan kalau kembali ke lobby, ukuran kita nggak berkurang guys. Oke, kita nggak akan beri kesempatan kepada Skobi. Apa sih? Kamu kok kuat banget sih? Padahal darahku udah penuh tadi. Tak akan kubiarkan kau pergi. Ayo sini kau jerapah wortel. Apa sih? Tolong, pasukan wortel. Mana ada pasukan wortel? Waduh, semuanya mengeroyok Skobi guys ya. Orang-orang yang pernah dikill sama Skobi gitu kan. Hey, jangan saling menyerang dong. Waduh, Melobi kill mereka semua guys. Lihat nih, overpower banget. Waduh, ini nantangin guys. Ini nantangin gitu kan. Ini gara-gara Melobi repeat kayaknya guys ya. Jadi darahnya Melobi ketambah kayaknya.
meninjoy Anda. Oke, kita lihat dulu guys. Oh ya, level ini menambah darah. Kalau kalian perhatikan tuh, di sini levelnya menambah darah dan juga aksesorisnya Melobi di sini bisa menambah darah guys ya. Nih kalau kita pakai topi biasa itu darahnya Melobi cuma 120 dari kekuatan 12. Kalau kita pakai bandok kelinci nih, kekuatan kita menjadi 15 dan darah kita menjadi 150. Waduh, ketambah banyak guys ya. Apa sih? Melobi jangan kejar aku dulu dong, kamu curang. Masa ukuranku lebih besar tapi kamu bisa mengalahkanku sih? Ayo sini cosplay. Ayo sini kau jerapah wortel. Takkan ku biarkan kau pergi. Takkan ku biarkan kau pergi. Apa sih? Ampun, ampun Melobi. Kamu gak akan bisa balik lobby lagi. Kamu gak akan biarkan balik ke lobby lagi. Melobi akan kembalikan kamu ke lobby tapi dengan ukuran yang kembali normal. Apa sih? Menyebalkan Melobi. Dia udah meninggoy. Kita berhasil mengalahkan aja guys. Apa sih ya? Ukuranku jadi kecil lagi nih, tahu. Rasakan itu jerapah wortel. Dan sini ada jerapah yang ukurannya 2100 guys ya. Wow, lumayan nih. Kita akan coba kejar dia guys ya. Kau takkan bisa pergi dari tangkapan jerapah pisang ini. Waduh, kenceng juga larinya. Oke, kita kejar terus dia guys ya. Ukurannya soalnya besar, tapi ngomong-ngomong kalau kita kill player di sini itu nggak akan menambah ukuran kita guys ya. Itu sangat disayangkan cuy. Kita hanya mendapatkan kill doang. Waduh, ini terjadi pertempuran. Oke, kita berantem aja sini ya. Mereka kabur-kabur ngeselin banget. Di sini ada jerapah kecil. Oh, ini Scobby. Apa sih? Kamu menyebalkan. Ya, dia meninggal. Yo, meninggalnya leto guys ya. Kasihan banget cuy. Melobi benar-benar kuat banget guys ya. Darahnya Melobi itu cepat banget regenerasinya cuy. Atau pulihnya. Apa sih? Sepertinya kamu curang kan Melobi. Kamu beli game pass ya kan? Beneran enggak Scobby. Melobi tadi cuma ribet-ribet doang. Apa sih? Kamu ribet. Kenapa gak ngasih tau aku? Hah? Gak ngasih tau kamu? Ya, kirain Melobi ngomong-ngomong tadi kamu denger. Oke, di sini ada jerapah. Kita akan coba serang dia. Rasakan ini. Iya, dia gak mau kabur guys ya. Iya, rasakan. Dan ya ampun, ngelek ternyata Melobi. Dia meninggoy tiba-tiba ya. Oke, di sini ada roulette lagi. Kau ada roulette tuh Scobby. Coba kamu puter Scobby, mungkin aja kamu dapat ukuran yang lebih besar. Dan disini Melobi mendapatkan ukuran 1000 guys. Apa sebenernya Melobi? Aku mendapatkan ukuran 1000. Wah, selamat Scobby. Dan disini ada jerapah yang ngejar-ngejar Melobi. Ngapain sih? Ingin bertarung dengan Melobi atau kayak mana gitu kan? Jangan kabur kamu. Langsung meninggoy lagi. Dan di sini ukuran Melobi mencapai 4000 guys ya. Fix Melobi menjadi jerapah tertinggi dan terbesar di game ini guys. Gak ada bisa mengalahkan Melobi. Bahkan killnya Melobi 26 nih. Scobby aja cuma 9 gitu kan. Apa sih? Sombong banget kamu. Bukan sombong, Scobby itu Scobby kan. Oke, kita akan coba kejar jerapah itu guys ya. Dari tadi ngumpet-ngumpet mulu cuy. Kita tidak akan membiarkan dia kembali ke lobby. Dia kayaknya pengen balik ke lobby ya. Soalnya kalau kembali ke lobby itu ada waktunya gitu guys. Nah, kalian bisa lihat tuh ada waktunya gitu, jadi nggak bisa langsung balik ke lobby. Oke, di sini ada jerapah yang tinggi. Apa sih? Melobi, aku udah nyamper jadi pohon, kamu kok deketin aku sih? Oh, itu kamu ya. Ya maaf kalau kamu kaget, kirain kamu jerapah yang Melobi targetkan tadi, ternyata bukan guys ya. Scobby kabur sih, takut dengan Melobi gitu kan. Melobi udah terlalu kuat ya, terlalu OP. Oke, kita coba kill jerapah ini. Wow, cukup kuat juga nih jerapah guys ya. Nggak meninggal ya Melobi kill. Iya Melobi udah serang-serang tapi nggak meninggal. Loh, kok kuat banget. Waduh, jangan-jangan dia adalah jerapah yang pura kurang noob lagi. Nah, Melobi udah berhasil kill dia, guys. Dan di sini ada jerapah yang saling kejar-kejaran. Ayo lawan Melobi sini. Sini, keroyok Melobi jika berani. Waduh, di situ ada jerapah yang lagi bertarung, guys ya. Kita akan deketin mereka. Ayo, Melobi gabung ya. Iya. Mereka langsung kabur. Nah, meninggoy satu. Yang ini juga. Apa sih, Pepe gabung? Waduh, Scobby gabung juga. Apa sih, bukan sama kamu dong, Melobi? Dia kabur, guys ya. Brah, apa sih, ya? Tidak. Kita akan kejar dia, guys ya. Kau tak akan bisa pergi, Scobby. Kita akan kill Scobby guys ya. Apa sih? Kau menyebalkan banget. Dan aku tinggal dikit nih Melobi, jangan kill aku. Dan dikit lagi guys. Apa sih? Menyebalkan. Yeay, kita berhasil kill Scobby guys. Kita udah menjadi jerapah tertinggi dan terbesar di dunia. Waduh, dan kita panjang banget guys. Saya takut patah nih Melobi. Soalnya jalannya layarnya goyang-goyang gitu. Oke, disitu banyak jerapah. Kita coba deketin guys. Mereka langsung kabur semuanya ya. Mereka takut guys. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya, karena Melobi telah menjadi raja jerapah dengan leher terpanjang di dunia. Apa sih? Menyebalkan. Aku jadi kecil lagi nih, tahu. Ya maaf, mau gimana lagi gitu kan. Ini ada jerapah yang lainnya nih. Ayo serang dia Scobby. Ya, langsung meninggoy. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.